Ya, Legacy, Kemuliaan Al-Mustafa, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din, dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk Anda. Hikim, Inspirasi, Inforia Islami. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Ayuh, tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para periklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, Anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Bersama dengan kita di hujung talian telah pun bersedia, tak lain tak bukan, kita ada yang berbahagia, Profesor Dato' Sri Dr. Zaliha Kamarudin, merupakan Ahli Majlis Penasihat Wanita OIC. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nohayati, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Saya sangat gembira. Sebab apa? Sebab Prof kan tak pernah tak ceria, tak pernah tak bersemangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ceria menceriakan. InsyaAllah, insyaAllah. Dan alhamdulillah hari ini sebenarnya kita nak bincang-bincang berkenaan dengan membina kerjaya dalam bidang perundangan syariah. Jadinya kita nak cakap satu tentang bidang perundangan syariah itu sendirilah. Kemudiannya nak membina kerjaya dalam bidang tersebut. Dan satu lagi isu juga, kalau kita boleh nak, mungkinlah kan, sebab Prof sangat-sangatlah dekat dengan pelajar dan sebagainya. Sekarang ni kalau kita lihat baru-baru ni pun dikatakan bahawa pelajar-pelajar selepas lepasan SPM sangat sedikit yang memohon untuk ke IPT nak melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Mungkin nasihat sedikitlah juga. Sedihkan Prof. Ya, alhamdulillah. Pendengar-pendengar yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan doa yang baik untuk anak-anak kita yang merupakan generasi yang akan datang. Saya sepatutnya, Puan Nohayati, membawa tajuk ini selepas mendapat keputusan SPM, sepatutnya. Tetapi masa tu ada tajuk-tajuk lain yang lebih panas, ya. Yang perlu kita bincangkan, maka tajuk ni dia jadi back burner pula. Sedangkan apabila keputusan peperiksaan keluar, SPM tu keluar, mereka perlu didedahkan kepada disiplin-disiplin ilmu yang bersesuaian dengan personality pelajar-pelajar, ya, atau anak-anak kita lah. Jadi segmen pada hari ini bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada ibu bapa atau penjaga pelajar-pelajar tersebut, supaya kita membantu anak kita membuat keputusan yang bersesuaian dengan personaliti anak-anak kita. Ya? Jadi di dalam kita membina kerjaya dalam bidang syariah dan perundangan ini, ini mungkin segmen pertama, ya, Puan Nohayati. Kita ada mungkin 2-3 segmen supaya kata orang tua-tua ni betul duduk kita ni. Maknanya sebelum kita berlari, kita duduk dulu, kita perhati dulu, baru kita membuat pilihan. Tapi apa yang berlaku dengan anak-anak sekarang, dia ikut apa? Kan, apakah panduan untuk pemilihan disiplin yang dipilih di universiti? Ini ada penting. Adalah penting kerana 4 tahun akan digunakan di universiti untuk kita asah bakat dia, asah personality dia. Sebab tujuan universiti ni bukan sahaja untuk kita panggil employability, kan, keboleh
Boleh pasaran pekerjaan. Keboleh pasaran pekerjaan tak? Dia asasnya kalau kita lihat adalah untuk membentuk akhlak yang mulia. Kan? Dari akhlak yang mulia tu digunakan untuk disiplin yang dipilih. Ha, jadi saya akan menyentuh mungkin dalam perbincangan kita di dalam pada segmen ini mungkin 2-3 isu penting saja. Ini termasuklah isu yang dibangkitkan oleh Puan Nurhayati tentang generasi sekarang yang lebih suka kepada apa yang kita panggil instant gratification, ya. Makna sebab dia tengoklah masuk universiti ni 4 tahun nak belajar, dan kalau dia tidak melihat proses di universiti itu satu proses mematangkan personaliti mereka, membaiki personaliti mereka, mengenal pasti kelemahan dan kekuatan mereka, tentu semua orang nak berada di dalam taman ilmu. Kan, taman-taman ilmu ni bagus. Maknanya telah kita lihat di dalam Al-Quran, hadis-hadis yang menunjukkan sesiapa yang mati di dalam menuntut ilmu itu, dia mati dalam jihad. Ya? Jadi saya nak kaitkan dengan pengalaman saya lah, ya, bila kita menerima pelajar-pelajar. Ya, alhamdulillah lah masa saya di UIA, katakanlah di Center for Foundation Studies, pusat asasi. Katakan kita hanya boleh bawa masuk 4,000 orang, 4,000. Tapi yang memohon 40,000. Itu 40,000 di kalangan mereka yang berkelayakan. Ada juga yang tak berkelayakan memohon, kan, mencuba nasib. Tapi kita hanya boleh menyaring dan mengambil 4,000 saja. Dan di Malaysia ni kita ada 20 universiti. 20 tu pun 20 universiti awam dan saya ingat 100 lebih universiti swasta. Ya, tapi ramai nak masuk universiti awam ni sebab yuran dia secara perbandingan adalah lebih boleh dibayar oleh keluarga, dan sekiranya tidak boleh dibayar boleh ambil PTPTN, ya, di pengajian pusat pengajian swasta pun boleh ambil, tapi kerana yurannya lebih tinggi jadi pembayarannya pun lebih tinggi. Jadi sama ada ibu bapa dan penjaga ni mampu atau tidak untuk membayar yuran yang katakanlah 2-3 kali ganda itu, ya. Jadi beberapa faktor penting perlu dilihat di dalam pemilihan disiplin, ya. Dan perbincangan kita pada hari ini adalah disiplin perundangan syariah. Perundangan atau syariah? Perundangan syariah atau kedua-duanya, perundangan dan syariah. Jadi itu adalah fokus kita pada hari ini. Sebelum saya berganjak kepada segmen yang kedua, ada apa-apa yang khusus yang Puan Nurhayati mahu saya tekankan? Tak ada lain-lain, Prof. Alhamdulillah. Satu nasihat, satu pandangan yang sangat baiklah untuk generasi yang akan datang ni untuk memilih dalam kehidupan mereka. Ini bukan sekadar kerjaya, kan, Prof, tapi itu kehidupan. Dan kita nak beralih kepada kerjaya sebagai seorang dalam bidang perundangan syariah. Dia bukan sekadar perundangan, tapi perundangan syariah ni. Macam mana, Prof? Ya, betul. Alhamdulillah. Pertamanya, semalam saya maklumkan berita-berita terkini, ya. Datuk Zainul Rijal telah dilantik sebagai Presiden Majlis Peguam Syari'i. Alhamdulillah, ini adalah satu usaha yang baik untuk meningkatkan syiar Islam dalam bidang perundangan, ya. Terutama dalam bidang perundangan guaman syari'i. Ya, jadi kita lihat tanggungjawab Majlis Peguam Syariah ini adalah untuk menyelia tata kelola peguam-peguam syariah, sebab perlu dipastikan peguam-peguam syariah ini berada di tahap yang terbaik untuk memberi khidmat kepada anak guaman mereka, dan ia perlu dipantau oleh sebuah majlis.
Jadi alhamdulillah saya melalui Radio IKIM ingin menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Zainul Rijal dan pasukannya sebagai kumpulan pertama yang dipilih oleh ahli-ahli peguam syar'i ini untuk menerajui majlis peguam syar'i. Alhamdulillah pada bulan Jun, kalau saya tak silap ya, 19 Jun 2022, Akta Guaman Syar'i ini dikuatkuasakan. Ya, sebelumnya bertahun-tahun, ya, saya ingat ada satu majlis perkahwinan yang saya hadiri 2 bulan yang lepas, saya berjumpa dengan, duduk semeja dengan Datuk Seri Zawawi, bekas hakim Mahkamah Persekutuan. Waktu itu beliau menjadi penasihat undang-undang JAKIM waktu itu. Dan ini berlaku saya ingat dalam 20-25 tahun yang lalu, ya. Kemudian saya berjumpa dengan beliau sebagai LA Selangor, ya, penasihat undang-undang Selangor, di mana dia cuba sedaya upaya beliau untuk mengangkat model undang-undang yang telah dibuat di peringkat persekutuan itu untuk dilaksanakan di Selangor, ya, termasuk saya tahu enactment wakaf Selangor. Walaupun dia kata tak begitu sempurna, tak apa, kita mula sikit-sikit, ya, sikit-sikit secara beransur-ansur, ya, tidak melalui satu transformasi tetapi secara perlahan-lahan, atau kita guna istilah evolusi. Jadi kita kaitkan dengan tajuk pada hari ini, ya, tanggungjawab kerajaan untuk memastikan bidang perundangan Islam ini adalah refleksi kepada mengangkat syiar Islam itu. Dan mengangkat syiar Islam itu tidak dengan satu usaha yang sembrono, ya. Dia mesti melalui usaha yang sistematik supaya kita dapat menghasilkan yang terbaik. Ini yang saya nak kupas. Apakah yang dimaksudkan dengan sistematik itu? Masa zaman saya dahulu, tidak ada lagi ukuran kita panggil psikometrik. Yes, ukuran psikometrik untuk mengukur personaliti seseorang. Sama ada dia ini atau pelajar ini bersesuaian tak masuk dalam bidang contohnya perundangan atau perundangan syariah. Tak ada. Di peringkat sekolah pun tak ada. Kita dinilai oleh guru-guru kita melalui penilaian guru itu sendiri. Ya. Ya, tidak ada sistem yang tertentu. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah ada. Ya, PPSI, sistem psikometrik ini dibina yang mengukur lebih kurang 10 komponen untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, lebih kepada kelebihan pelajar-pelajar tersebut di peringkat sekolah lagi. Jadi apakah yang diukur? Psikometrik, ya, kita panggil sistem psikometrik ini, dia dapat mengukur dalam 10 komponen. Nombor 1, komponen intelektual dia. Komponen intelektual ni adalah satu komponen yang perlu diukur sebab kita nak tahu dia ni sesuai ke tidak dalam bidang apa. Ya, contoh, komponen yang diukur ialah komponen verbal, ya. Kalau dia ni tidak berapa nak bercakap, ya, dari segi personality tak suka bercakap. Lepas itu kita, katakanlah dia nak masuk jadi peguam syar'i, tapi dia tak nak bercakap. Payahlah tu, kan? Peguam kena bercakap. Peguam syar'i mesti bercakap, ni nak mewakili anak guaman. Jadi perbezaan masa dalam perbincangan kami, kan? Apa beza peguam syar'i dengan peguam sivil? Komponen yang paling penting ialah wakalah.
wakalah. Makna wakalah tu adalah satu surat wakil dari anak guamannya kepada peguam tersebut untuk mewakili dirinya di mahkamah syariah. Yang ini tak ada bagi peguam civil, ya. Sebab dia nak mewakili anak guamannya, dia kena ada surat rasmi lah, surat wakalah tersebut. Dan mahkamah mesti melihat bahawa wakalah itu ada. Itu perbezaan yang ketara, ya. Jadi bila dia itu mewakili anak guamannya, dia perlu ada kelayakan. Kelayakan dia yang secara tidak bertulis ialah yang bertulisnya dia perlu ada kelulusan dalam apa yang kita sebutlah, ya, sebab dia kelulusan ni macam-macam universiti, macam-macam nama. Contohnya salah satunya ialah kelulusan dan sarjana muda pengajian Islam dalam bracket syariah. Okey, kalau kita nak berurusan dan membina kerjaya dalam bidang syariah, kenalah background syariah, kan? Tidaklah boleh dalam bidang contohnya fatwa. Pengajian Islam dalam bracket fatwa, tak boleh. Sebab itu negeri-negeri kan dia macam bertanya, kan, tengok model undang-undang. Dalam Akta Guaman Syari'i ini apa yang dikatakan? Nombor satu, sarjana muda syariah atau sarjana muda apa tadi saya sebut, pengajian Islam dalam bracket syariah, atau ni banyak atau, ya, atau apa-apa kelayakan yang diiktiraf oleh JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi kita ni sebagai ibu bapa, kan, kalaulah kita nak anak kita, nak dorong anak kita dalam bidang perundangan syariah, janganlah hantar ke universiti-universiti yang tak diiktiraf, kan. Katakanlah sekarang ni bukan saja universiti di Malaysia ni boleh diterima jadi peguam syariah, ya. Universiti-universiti luar negara. Contohnya, kalau kita hantar anak kita, mungkin kita rasa ini je duit yang kita mampu hantar, hantar belajar ke Syria. Universiti ni pun kita tak pernah dengar nama dia, kan. Check dengan JPA, JPA kata maaf, universiti ni tidak diiktiraf. Jadi kita kena tengok dalam senarai JPA tu, universiti-universiti mana yang diiktiraf untuk pengajian syariah. Bantu anak kita. Atau kita bantulah saudara mara yang nak anak dia jadi peguam syariah atau nak jadi hakim di mahkamah syariah atau dalam bidang perundangan syariah ni, tidak semestinya mengambil beberapa mata pelajaran pun telah ditetapkan. Katakanlah ini adalah 10 mata pelajaran yang perlu diambil untuk lulus dalam bidang syariah, kan. Jadi kalaulah kata dia pergi satu universiti, dia ambil 5 daripada 10 mata pelajaran tu, tak mencukupilah. Jadi tak boleh diiktirafkan. Jadi JPA pun nak tahu atau tidak, dia akan ambil pakar untuk melihat subjek-subjek yang di dalam sarjana muda syariah tersebut, ya. Jadi di dalam bidang perundangan syariah itu, dia membuka kepada 3 komponen besar, ya, 3 komponen besar. Nombor satu, kalau dia hendak mengajar syariah, okay? Dia nak mengajar, nak jadi ahli akademik lah. Nak jadi ahli akademik ni, sarjana muda sahaja tak mencukupi. Dia sarjana muda dari mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam di Malaysia, kalau dia nak mengajar di Malaysia, kan, di universiti-universiti awam di Malaysia. Sarjana muda saja tak cukup. Dia kena ada sarjana. Dan saya ingat sejak tahun 1990-an, sarjana kedoktoran dalam bidang syariah, atau yang sewajarnya lah. Jadi di universiti-universiti kadang-kadang mereka ni
terlebih kreatif ya, terlebih kreatif. Dia buat nama-nama kursus yang syariah pun tidak syariah, dia kata syariah. Ya, tapi tidak memenuhi keperluan untuk membina kerjaya dalam bidang syariah. Contoh, saya memberi contoh yang benar-benar berlaku. Contoh di Pahang. Kalau di dalam Akta Guaman Syar'i melalui beberapa peraturan yang dibuat, ya, saya ingat kalau tak silap saya ada 6 peraturan. Untuk melaksanakan Akta Guaman Syar'i itu memerlukan 6 peraturan yang perlu dibuatkan untuk melaksanakan Akta Guaman Syar'i yang telah diluluskan pada tahun 2019. Pada tahun 2022 sahaja apabila siap peraturan, 6 peraturan-peraturan tersebut hanya boleh dilaksanakan. Dan yang menyatakan apakah prasyarat untuk memohon sebagai peguam syar'i. Hari ini kita fokus pada peguam syar'i ya dulu. Walaupun dengan kelayakan sarjana muda syariah itu boleh menjadi hakim, boleh masuk dalam perkhidmatan pegawai syariah, LS ya. Pegawai syariah, pegawai syariah di JAKIM atau menjadi penasihat undang-undang di mana-mana institusi yang ada keperluan penentuan syariah. Contohnya bank-bank, ya, dia boleh tahu mesti lulusan asas sarjana muda syariah. Kalau ada sarjana muda undang-undang atau sarjana muda undang-undang dan syariah atau kita panggil LLB syariah. Yang itu ditentukan oleh MQA. MQA ni Malaysian Qualifying Agency. Ya, mereka menentukan, dia ambil pakar-pakar, ahli-ahli akademik ni, tolong tengok silibus mereka ni mencukupi tak untuk kita iktiraf. Jadi dia bukan sembrono saja, dia pun tengok. Bila dia dah tengok, itu kira salah satu prasyarat. Soalan, adakah seseorang pelajar yang memilih bidang fatwa atau usuluddin itu boleh memohon menjadi pegawai syariah? Peguam syar'i, beramal sebagai peguam syar'i. Jawapan dia tak boleh kalau ikut Akta Guaman Syar'i, peraturan-peraturannya tak boleh. Jadi macam mana kan? Jadi kesilapan tu dari awal lagi dah buat kesilapan. Jadi macam contohlah saya bagi benda yang mudah kita faham. Contohnya memilih suami. Memilih suami yang betul ni bukan satu yang mudah. Dah kahwin baru tahu dia tidak memenuhi kelayakan-kelayakan tertentu. Terutama dalam permohonan untuk poligami, dia tak memenuhi kelayakan berpoligami. Kan, contohnya berlaku adil, dia tidak boleh berlaku adil. Contohnya dalam pemberian nafkah, katakan nafkah dia sendiri pun, nafkah untuk diri sendiri pun dia tak boleh. Tak kan? Lepas. Tak lepas, macam mana dia nak berpoligami tapi dah bercinta, dia bawa lagi lah anak orang. Ini dia bukan anak ayam kan. Nak bawa lari ke Thailand ni anak orang. Ada mak bapak dia, ada penjaga, bawa lagi. Jadi kita selalu maklumkan kan, mereka yang dalam percintaan lah. Sebab dalam percintaan ni otak kita ni merembeskan hormon-hormon yang tidak normal menyebabkan kita tidak dapat berfikir dengan cara yang logikal. Jadi bila kita nak nasihat anak-anak muda ni, kita nasihat dia waktu dia belum bercinta lagi. Masa tu dia boleh berfikir dengan waras. Orang Jawa kata waras. Waras. Jadi kita pergi kepada prasyarat untuk peguam syar'i. Tapi walaupun saya nak nyatakan yang ini, yang inilah saya nak bincangkan ya Puan Nur Hayati. Walaupun dia memenuhi syarat lah, katakan prasyarat, tapi kemudian lepas 3 tahun dah tak nak. Kata bosan lah. Tahap
kita panggil threshold ya. Seseorang tu 3 tahun aja. Sebab itu bila kita pergi katakan buat psychometric punya systematic pentaksiran, saya guna istilah, minta maaf lah saya guna istilah ni, tapi inilah istilah dia, tapi saya akan cuba analisa lah. Ha? Apa dia Puan Nohaiti? Dia macam analisa jugalah Prof. Ya, dia panggil sistem pentaksiran psikometrik. Yang saya katakan tadi mengukur 10 keupayaan personaliti seseorang individu dia ni. Ini tak sesuai ke sesuai? Sebab kalau ini pengalaman saya lah masa saya jadi dekan kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim tu kan. Ada pensyarah-pensyarah kita ni bila dia menggagalkan seorang student masa pelajar dah tahun 3. Saya tak panggil student tu dulu, saya panggil pensyarah lah. Saya kata kenapa gagalkan pelajar ni kan. Kita sebagai pendidik ni kita didik pelajar. Kita diberi 4 tahun untuk mengasah bakat dia. 4 tahun. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari. 4 tahun. Takkan kita tak berjaya untuk membentuk dia. Membentuk dia untuk bidang ini. Dia kata teruk, Prof. Dia kata datang kelas pun tak nak. Tak datang kelas. Jadi macam mana saya nak didik dia kalau kelas pun dia tak datang. Jadi di kebanyakan universiti, saya ingat semua universiti awam yang kita ada dean's list. Kan senarai dekan. Ini pelajar-pelajar yang bagus-bagus ni lah top 10. Lalu kita ambil yang top 10 ya. Yang kita bagi sertifikat kerana dia ni termasuk dalam senarai dekan. Mana pelajar-pelajar yang terbaik. Tetapi kita pun ada juga senarai bukan senarai dekan. Kita panggil senarai timbalan dekan. Senarai timbalan dekan ni, timbalan dekan ni dia memantau pelajar-pelajar yang tidak cemerlang. Masuk cemerlang 8A, 9A. Tengah jalan tu adalah kan yang tak kena kan sampai gagal. Macam mana pelajar 8A, 9A gagal? Kita pun dah tapis peringkat awal yang saya kata tadi dari 40,000 tu kita ambil 4,000 dan nak masuk yang katakan kuliah undang-undang ni kita ambil 2,000 sekali intake kan. Dan yang 2,000 ni yang bagus-bagus ni. Orang kata creme de la creme. Pati santan dah. Apa yang tak kena lagi kan. Jadi timbalan dekan ni akan panggil pelajar tu kan. Kenapa? Pujuklah tak marah kan. Dia orang pun kita panggil awal usia awal dewasa ya. Umur krisis usia tu. Krisis 19, usia tu. 20, 21 macam itulah lebih kurang umurnya kan. Umur yang muda kita boleh bentuk lagi tanya. Ada selalu kita tanyalah kan, ada masalah ke yang boleh kita bantulah kan. Kadang-kadang tu dalam kebanyakan kes mereka akan berterus terang. Apa yang dia kata ni mak saya lah atau bapak saya paksa saya dalam bidang ni. Itu satu kesilapan besar lah. Saya nak menasihat mak bapak jangan paksa anak. Kalau dia tak sesuai dalam bidang tu, dia tak suka jangan paksa. Sebab mak bapak sebenarnya yang nak jadi peguam syar'i ni bukan anak kan. Sama juga ni ada dua bidang yang kita dapati. Pelajar gagal kerana ibu bapa nakkan anak tu dalam bidang ni. Satu lagi bidang kedoktoran. Kita bincang dengan dekan fakulti perubatan kan. Pasal apa dah tahun 3 atau tahun 2 gagal. Dia bagus. Budak-budak ni bagus. Saya, ya Allah, tabik betul. Masuk kelas, saya diberitahu oleh pentadbir. Ni Prof, saya bagi ke Prof. Ni semua 6A ke atas. Ada yang 7, 8A, straight A's. Tak minat bidang perubatan, minat dalam bidang perundangan syariah. Saya kata, bagus, Alhamdulillah. Tapi tak masuk tahun ketiga, gagal. Dia ceritalah, sama ada dia dah hilang minat, kan? Hilang minat tu, banyak sebab lah hilang minat. Sama ada, ialah umur awal 20-an ni, bila
ada apa kata berlainan jantina kan, lelaki perempuan kan, dia tertarik dengan perempuan tu, perempuan tu tertarik dengan dia. Lepas tu hilang fokus, putus cinta lah, itu satu faktor besar dalam umur yang sedemikian. Ada yang ada masalah keluarga, kerajaan bagi PTPTN, duit PTPTN tu dia bagi untuk sara keluarga dia. Mana cukup? Lepas itu kerana tak cukup, dia pergi kerja. Saya pernah jumpa pelajar-pelajar saya, kata kalau kita pergi makan dekat McDonald ke Kentucky ke, jumpa dia, dia pun, "Madam," peramah pula tu kan, tegur kita, "Madam, saya student UIA." "Weh, ya ke? Pasal aku pula kerja kat sini?" Sebab dia tengah bekerja kan, tak boleh nak cerita panjang. Dia kata, "Saya perlu cari duit, madam. Keluarga saya miskin." Lalalala. Jadi kita tahu dia ada kerja part time. Kalau dia buat malam, tak apalah. Tapi kalau dia buat waktu kelas macam mana? Ha, itu masalah kewangan. Cabaran. Cabaran besar ni keluarga-keluarga yang B40. Istilah B40 lah. Saya selalu kata tak tukar. Istilah pun tak apa. Cakap pelajar-pelajar miskin. Jadi kita carikan zakat kan? Carikan zakat. Kita pun, itu tanggungjawab kita. Cari pewakaf-pewakaf. Ya, jadi kita, saya selalu guna istilah kita besarkan tabung wakaf universiti itu untuk bantu pelajar-pelajar macam ni. Tapi pelajar-pelajar tu kena cerita dengan kita lah apa masalah dia. Tapi kita sebagai ahli akademik boleh kena pasti sebenarnya kalau dia masuk dengan 8A, 7A tu, mana pelajar yang baik ni, kalau masuk tahun 3, tahun 4, dia peperiksaan dia merudum. Keputusan peperiksaan merudum. Walaupun adalah pandangan-pandangan ini, mazhab-mazhab penilaian tertentu yang mengatakan ini bukan sempurna tahap penilaian untuk menilai pelajar. Tapi kita ada pelbagai cara penilaian lah. Biasanya bila kita korek-korek, panggil dia macam-macam cabaran dalam hidup kan, selain motivasi. Motivasi je pun tak cukup. Kalau masalah nak makan pun tak ada, sampai pingsan. Duit PTPTN ada tapi pergi baiki komputer, komputer rosak, tak boleh nak guna untuk buat assignment kan. Tolak masalah personality malas ni. Jadi kita balik kepada sistem pentaksiran personality, apa tu tadi, psikometrik ni. Psikometrik ni dia mengukur keupayaan intelektual. Selalu bila dia masuk universiti ni, maknanya dari segi kita panggil verbal, bagi perundangan syariah terutama ya, keupayaan verbal ni sangat penting sebab dia nak berinteraksi dengan anak guam. Kalau sampai tahun 4 pun tak nak bercakap, ya Allah, saya pun kata dengan pencerah-pencerah, mari kita buat penilaian kepada verbal, tahap verbal dia. Okay. Kalau tak lepas, tak mana tak boleh nak terus ke, ataupun kena hantar ke kelas lain ke, macam mana Prof? Dari awal lah, saya pernah ada satu, ini semua saya bercerita ni daripada pengalaman saya kan, dan pengalaman pencerah-pencerah kita. Yang ini tak tertulis. Yang tertulis orang boleh baca semua kan. Dan orang tak payah pun tengok rancangan radio IKIN. Baca je sebab semua orang boleh membaca. Tapi saya nak ceritakan benda yang tak terbaca kan. Ada beberapa kes ya, di tahun 2. Tahun 2 gagal. Bagi lagi peluang. Gagal lagi. Dah masuk tak kali yang ketiga, timbalan dekan kata, "Minta maaf lah, awak tak sampai kepada tahap yang kita hendak." Dan dia akan merayu sebab proses rayuan terakhir kepada dekan. Jadi saya akan jumpa dia lah, dia akan merayu kepada saya. Saya pun, macam kadang-kadang kita anggap macam anak lah, ya nak. Yes, my son, apa masalah kan? Dia kata, "Saya gagal. Saya gagal, Prof." Dia kata, "Dah 2 kali dah ambil subjek ni. Masih lagi bawah CGPA 2.0. Masih lagi bawah 2.0. Kalau bawah 2.0 2 kali,
kira gagal lah. Kena buang dari universiti. Tapi kesianlah. Masuk 7A kan. Tengok file. Buka file dia. Buka file. Kita setiap pelajar ada file. Kita kata dekat dia. Tanya dia beberapa persoalan. Berapa soalan? Tanya. Lamalah tanya kan. Sebab nak tahu ni semua. Psychometric sistematik ni tak ada dalam file kita. Sebab dia dalam, duduk dalam file sekolah. Peringkat sekolah. Peringkat sekolah tu dia ukur secara asasnya melalui masa tu peperiksaan UPSR. Peperiksaan kita tengoklah sijil lepasan sekolah dia. Lepas tu PMR. Lepas tu SPM. Tapi yang sampai dalam file kita ni, PMR dia tak ada. Yang ada SPM dia. Kalau dia ambil STPM atau dia ambil STU atau dia ambil STAM, CJ Tinggi Agama, lepas tu Center for Foundation Studies, Pusat Asasi. Itu aja. Tapi personality dia kita tak tahu kan. Personality dia tidak ada di dalam file tu. Jadi kita tak tahu. Jadi kita mengambil masa sikit lah untuk bertanya kan. Kita tanya, berapa jam you spend belajar di luar kelas, belajar di luar kelas kan? Sebab kita tahu kajian menunjukkan bahawa masa digunakan di luar kelas untuk belajar kendiri atau secara berpasukan itu, berkumpulan itu ada perkaitan terus dengan CGPA yang diperolehi kan? Maknanya kalaulah katakan selepas waktu kelas, katakanlah ya, dia belajar kalau waktu kelas, saya ingatlah zaman dulu-dululah, ini zaman dulu tu sebelum masa saya jadi dekan tu, masuk pukul 8 pagi, habis katakanlah pukul 5, 40 jam seminggu kan. Atas pada 40 jam seminggu tu waktu kelas, wajib hadir kelas 40 jam. Maknanya kalau dia kurang dari 40 jam tu, timbalan dekan dah tengok dah. Kalaulah kurang, panggil dah ni. Ni dapat surat warning ni. Dapat surat warning. Tak mencukupi tahap untuk duduk dalam peperiksaan. Dah ada warning peringkat timbalan dekan dah kat situ. Lepas itu, dia dapat masuk dalam kelas. Dia memenuhi 40 jam itu. Atas 40 jam itu, belajar kendiri. Sendiri baca-baca. Baca. Sebab itu mereka yang ada, yang lulus lah saya kata ya, intellectual ni ya, bukan sahaja dalam bidang perundangan, verbal, dia ada visual. Visual. Dan apakah yang visual ni? Visual ni dia boleh, dia pandai observe kan? Observe. Lepas itu selain dia buat observation yang kemas kan, macam dia tengok contoh ya, dia observe, selain daripada observe tu dia boleh apply. Contoh katakan dia belajar, saya nak bagi contoh, dia belajar formula faraid. Contoh dia belajar formula faraid, hafal formula faraid. Dia pelajar-pelajar sekolah agama ni lah pemerhatian saya. Mereka ni sangat bagus dalam menghafal. Ya? Mungkin sistem pendidikan kita ni mendidik mereka untuk menghafal kan. Dia pun hafal lah. Okey, kalau seorang isteri ni ada anak lelaki, ada anak perempuan. Suami dia mati, dia dapat kepala mayat. Formulanya dia dapat 1/8. Kalau dia dah meninggal, dia ada katakan 10 orang anak, 1/8 itu dibahagikan kepada 10. Kalaulah ada 10 orang anak, daripada 10 orang anak tu dia tak jadilah 1/10 per anak, sebab dia ada anak perempuan, ada anak lelaki kan, itu dah jadi harta pusaka lah kan. Lepas tu dia dah tahu dah semua formula tu. Bahagian kedua ialah aplikasi formula. Di lapangannya bagaimana? Nak apply macam mana tu? Nak apply formula tu kan? Itu yang masalah. Tak kira lah. Saya ingat saya pernah mengajar
diploma administration in Daesh. Daesh ni diploma in administration of Islamic judiciary untuk hakim-hakim kan. Katakanlah saya ada 10 orang pelajar. Semua hafal formula. Bagilah soalan harta berkaitan dengan harta, apply formula tu. Pernah satu ketika 10-10 bagi jawapan yang berbeza. Saya kata macam mana ni kan? Kan? Lepas tu mereka ni senyum-senyum ni lah. Sebab dia kata kami ni belajar formula je. Tak ada belajar aplikasi formula. Saya kata tak apa. Kita ada setahun. Untuk diorang ni, diploma lanjutan kehakiman ni untuk hakim-hakim ni, dia setahun. Setahun dia bukan 4 tahun ya. Kalau sarjana muda pengajian Islam dalam bracket syariah, dia 4 tahun. Lepas 4 tahun nak jadi hakim, kena tambah 1 tahun. Nak jadi peguam syar'i, kena tambah 1 tahun kan. Tapi ada juga negeri-negeri tak memerlukan diploma in syariah law and practice, amalan guaman, diploma syariah, diploma lanjutan syariah dan amalan guaman. Dia bukan diploma tanpa sarjana muda kan. Jadi nak beramal kena ada lah. Untuk peguam syar'i, ambil diploma ni. Untuk nak jadi hakim, ambil diploma ni. Tapi diploma ni dia khusus untuk amalan dia, amalan guaman. Jadi sebab itu practice kalau satu yang tak ada diploma ni, macam kalau diterima jugalah, ada negeri-negeri yang menerimakan kita rasa macam Allah, tengok sikitlah kualiti kan. Kita risaulah kualiti ni. Sebab dia tak tahu prosedur. Jadi adalah dulu perbincangan. Perbincangan dari hati ke hati dengan saya ingat dengan salah seorang ahli jantan kuasa lantikan hakim mahkamah sivil. Tapi dia kata dengan saya, dia kata ahli-ahli akademik yang nak minta jadi hakim ni, dia kata saya tak berapa setuju. Saya kata kenapa? Dia kata memanglah mereka ni pakar teori, dia kata, tapi nak apply teori ni, dia kata bukan senang, kena faham prosedur. Saya pun katalah kat dia, saya kata Datuk Sri, prosedur ni boleh dipelajari. Kalau dia boleh lulus PhD, bagilah dia beberapa bulan, dia cepatlah pick up. Cepat pick up. Kan mereka bukan tak cerdik. Dia cerdik, bagi je masa. Sama juga 4 tahun belakang parang, kita asah akan tajam. Tapi kena ada parang lah dulu kan. Kalau dia tak pergi kelas, parang pun tak ada, apa benda nak diasah dia? Parang, si parang kontot atau si parang tumpul, boleh diasah. Jadi pelajar ni, saya balik kepada cerita pelajar ni kan, saya pun dah bincang-bincang dengan dia, bincang-bincang. Saya rasa dari keupayaan intelektual dia tidak sesuai untuk bidang perundangan. Kerana dia tak berminat untuk membaca. Saya tanya dia berapa jam. Dia kata tak ada prof. Saya habis kelas, habislah macam itulah. Habis tu buat apa? Tak adalah lepak-lepak dengan kawan. Aduh, saya dengar dia kata lepak-lepak dengan kawan tu, runtuh hati saya. Attitude runtuh. Sebagai seorang peguam tak ada lagi itu. Itu attitude. Kita panggil attitude test, dia gagal. Kan? Makna, macam mana dulu ya? SPM dulu mungkin drill lah kot. Ya, drill. Dia duduk asrama, sekolah berasrama penuh, mana ada waktu, apa tu kita panggil homework yang ramai-ramai buat. Prep. 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 Makna bila masuk universiti tu tak ada prep. Dia punya keupayaan kendiri untuk berdiri sendiri untuk mencari ilmu tu tak ada. Itu berlainan pula dengan pelajar-pelajar yang berlebih-lebih pula. Kita ada dua extreme end. Puan Nohati kena bagi warning kat saya tinggal berapa minit lagi sebab kita dah sampai hujung sebenarnya. Kita ada bahagian dua, tapi saya nak menceritakan tentang sistem pentaksiran psikometrik ni. Dia tidak mencukupi kerana tidak dibawa ke universiti untuk masuk dalam fail pelajar kita. Kalau kita ada, dia memendekkan urusan kita mengenali pelajar kan dengan dia punya aptitude test dia. Jadi bila dia dari segi visual pun tak berapa, maknanya dia ni bukan seorang yang observant ya.
kalau kita, contoh ya, kalau kita nak jadi hakim lah, terutama hakim lah, kita kena jadi sangat observant. Kita tengok dia punya apa kita panggil demeanor, kita guna istilah demeanor. Kita tengok demeanor dia di depan mata hakim ni kan. Dia bercakap dengan kita pun tak nak tengok muka kan. Ha, sebab dia budaya kita dengan budaya barat ni sangat berbeza ya. Kalau budaya barat, kalau kita bercakap dengan orang, kita bertentangan mata atau kita jegil mata kita, itu tanda kurang ajar kan. Tak ada akhlak. Tanda rude. Tapi kalau budaya Melayu, kalau kita bercakap, kita pandang mata. Nah, sama juga macam, ah betul kan? Kalau kita salam, kita tak, alah selalulah salam-salam raya ni, kan? Atau salam-salam dengan orang tak pandang mata. Apa makna tu Puan Nurhayati? Dia kan? tak nak betul-betul, tak ikhlas tu nama dia. Ah, orang kata tak ikhlas. Ikhlas tu di hati kan? Di hati. Tapi bagi hakim, kita nak tahu niat dia, kita tak tahu. Jadi kita lihat bukti-bukti yang membawa kepada perlakuan dia. Kan? Dua, tiga dulu yang perbincangan lepas kita ada bincang kan? Contoh jelas macam dia ni kata dia tak ada niat nak membunuh. Tapi kalau dia tu tak ada niat, tapi dia siap beli parang, siap asah parang, dia buat persiapan untuk membunuh. Tapi dia kata tak ada niat. Habis tu apa dia kan? Adakah dia buat tu tanpa di luar sedar? Ha, luar sedar ceklah pula kepala dia. Kan? Cek pergi hantar ke hospital Tanjung Rambutan atau hospital Permaya. Tengok otak dia ni, kita panggil sound ke tak sound, waras ke tak waras masa perbuatan tu dilakukan. Jadi hakim ni kena melihat semua-semua ni, observant, visual. Nah, tadi kita kata verbal, visual, intellectual. Mm-hmm. Tiga ni perlu ada. Belum lagi bahasa tubuh dia, kan? Bila tanya soalan sikit, garu-garu leher, tarik-tarik telinga. Tu ada makna, tu ada makna. Macam cerita body language tu, body language semua ada makna. Body language tu kita belajar semua tu kan. Itu macam persediaan-persediaan maksudnya kan Prof kan. Maksudnya persediaan bagi seseorang yang nak menceburi bidang perundangan. Memang kena ada. Kena ada, dia kena teliti. Lain daripada masyarakat awam. Yeah. Ha, itu kita punya dalam curriculum kita tu kena ada, dan kita perlu melatih graduan-graduan kita ni mengasah ya psikometrik dia dalam bidang tu. Maknanya dia masuk tu psikometrik dia berbeza. Dalam bidang perundangan itu lagi kita asah supaya dia lebih teliti lagi, lebih teliti. Sebab itu dalam bidang perundangan civil kita tak kata belajar undang-undang. Nah, tak kata saya belajar undang-undang, tak. Dia kata read law, membaca undang-undang. Sebab syarat untuk lulus, syarat dalam bidang perundangan ialah continuous reading. Baca. Itu je lah. Dalam perundangan civil dan bagi saya perundangan syariah pun sama, mesti suka membaca. Tapi kalau 40 jam nyari-nyari pergi kelas pun tidak, lepas habis kelas itu sibuk main bola contohnya, dia nak meningkatkan keupayaan fizikal. Keupayaan fizikal pun ada ya, atau keupayaan musical. Janganlah masuk perundangan syariah kan. Sebab dia mengasah keupayaan musical dia. Keupayaan Personality sangat personality sangat penting lah. Personality sangat penting. Kena ada tadi macam Prof kata tadi, tiga benda. Visual, imaginasi, apa? Visual, verbal, intellectual. Kena jalan seiring. Senang dia nak ingat kan. Intellectual, visual, verbal. Dan verbal. Insya-Allah.
Itulah Prof, kita dah sampai hujung-hujung dah Prof, perkongsian kita hari ini. Kita sambung minggu depan, perkongsian kita akan datang, pada perkongsian kita akan datang, kita akan sambung lagi bagaimana sebenarnya untuk cuma mendapat. Saya nak pesankan, kalau kita boleh buat promo, kan, bahagian yang kedua tu, kita nak buat promo bukan sahaja kepada pelajar-pelajar, bakal-bakal graduan, bakal-bakal pelajar, tapi kepada ibu bapa. Ibu ayah. Untuk bantu anak-anak sama ada bidang ni sesuai atau tidak. Jadi betul. Kita bincang, tadi kita dah bincang kesesuaian. Personality dengan bidang yang dipilih, kesesuaian. Kedua, kita bahagian dua, saya ingat saya buat bahagian dua kesesuaian lagi. Tapi saya akan lihat kesesuaian dalam bidang perundangan. Yeah. Mungkin kita memerlukan 2-3 sesi ya Puan Nurhayati sebab ini bidang yang sangat penting. Bagi saya untuk pembinaan modal insan bagi dalam sistem perundangan Islam itu sendiri. Sebab itu sistem ini perlu ditransformasi sebab dia menyediakan asas modal insan untuk sistem perundangan Islam di Malaysia. Terima kasih Puan Nurhayati. Kita jumpa lagi insya-Allah di bulan hadapan dengan doa semoga kita semua sihat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof Dato' Sri untuk perkongsian pada hari ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita sama-sama. Timbang-timbang balik bentuklah personaliti anak-anak kalau kita memang bercita-cita nak anak kita menjadi seorang program syar'i insya-Allah. Sampai bertemu lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.